Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Sekarang kita bersama Mas siapa? Mas Dhani. Mas Dhani. Ya, itu kita bertepatan di Jalan Kali Tanjung ya. Kita akan wawancara ya. Ini benar-benar Mas Dhani, kita nggak membuat rekayasa, pemirsa. Kita akan tanya langsung mengenai salam. Mas, pernah salam kepada orang lain, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Nah, tahu ya Mas, salam ya Mas. Untuk Mas Dhani, salam itu hukumnya apa Mas? Hukumnya apa ya? Wajib, sunnah, atau makruh Mas? Wajib, sunnah. 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 Masya Allah. Nanti kita akan putar ya Mas di YouTube bagaimana ulasan dari Ustaz. Kata Mas Dhani, Mas Dhani ya? Dhani. Mas? Gandhi. Andi. Gandhi. Oh Gandhi, Mas Gandhi. Katanya hukum dari salam itu sunnah ya. Sekarang kita di desa nih pemirsa ya. Kita akan menanyai pengetahuan tentang salam dalam masyarakat tentunya ya. Mas Abi pernah salam kepada orang lain? Pernah. Pernah ya? Gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pop up banget ya pemirsa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk salam sendiri Mas Abi, itu hukumnya apa Mas? Wajib, makruh, atau sunnah? Sunnah. Sunnah ya. Hukumnya apa Pak? Mengucapkan salam kepada orang lain? Hukumnya sunnah. Sunnah ya. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Pak Ma'un, pandangan Bapak mengenai seseorang yang mengucapkan salam itu hukumnya apa Pak? Salamnya sendiri. Kalau salam itu hukumnya sunnah, kalau menjawabnya adalah hukumnya wajib gitu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan radio kita dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari pemirsa tentang apa hukum mengucapkan salam. Adapun hukum mengucapkan salam adalah yang pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnah. Ya, adapun pendapat ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Subulus Salam oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, beliau menukilkan perkataan dari Ibnu Abdul Bar dan ulama yang lainnya bahwa untuk mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan menjawab salam, maka ulama sepakat ketika menjawab salam, maka hukumnya wajib. Adapun mengucapkan salam, maka pendapat yang kuat adalah sunnah. Meskipun memang Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, hakul muslim alil muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Bukan bermakna bahwasanya seluruh hak tersebut itu wajib. Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan bahwa ada sebagian memang hukumnya wajib, ada juga hukumnya sunnah mu'akkad. Maka adapun hak yang ini, maksudnya adalah mengucapkan salam, maka hukumnya sunnah. Demikian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.